Baik, selepas ini kita akan saksikan sebuah bingkisan berkenaan dengan masjid pertama di Malaysia yang menggunakan teknologi hijau dan juga tercalon dalam pertandingan The Plan International Award 2016, Masjid Raja Haji Fi Sabilillah. Jadi kita saksikan bingkisan ini. Masjid adalah rumah Allah yang menjadi lambang keagungan Islam. Bukan sekadar fungsinya untuk mendirikan solat, tetapi masjid berperanan sebagai pusat dakwah, pembangunan ilmu dan sains Islam. Menjejakkan kaki ke Masjid Raja Haji Fi Sabilillah yang terletak di Bandar Pintas Cyberjaya, ia pasti menjanjikan pengalaman baru buat jemaahnya kerana ia merupakan masjid pertama di Malaysia yang menggunakan teknologi hijau seperti kitaran semula air, kaca pantulan cahaya, panel solar, tadahan hujan dan konkrit jenis fly ash yang bersifat mesra alam. Masjid ini turut mendapat anugerah platinum bangunan hijau GBI serta tercalon pada pertandingan The Plan International Award 2016. Green Belief Dex ni adalah satu agensi untuk memberikan satu taraf kepada bangunan-bangunan yang dibina. Dan dia ada mengikuti point system. So yang point yang kita mendapati ialah yang paling tinggi, iaitu platinum. Masjid yang didirikan di atas tanah seluas 100 ekar milik Universiti Islam Malaysia ini telah memulakan projek pembinaannya pada tahun 2013 sebelum siap sepenuhnya pada tahun lalu. Projek ini sepenuhnya telah dipertanggungjawabkan kepada Adsa Arkitek Sendia Berhad. Dari awal kita punya approach, kita nak dia modern looking. Dan kita punya reference sebenarnya dari Masjid Negara. Saya, Encik Azim dan team memang suka juga design tu. And we thought nak incorporate jugalah dalam masjid ni. Dari segi design pun kami juga cabarannya untuk mendapat satu reka bentuk Islamik yang progresif, yang tidak seperti mana yang dilihat. Kadang-kadang yang ada guna desain yang mengulang balik zaman-zaman gemilang Islam. Kami mencuba membuat satu yang tepat pada kawasan ni, tepat pada Malaysia, tepat dengan cuaca kita. Dari situ kita start buat macam kita try to introduce natural lighting, natural ventilation. Bagi memastikan penjimatan air, takungan bawah tanah bagi penuaian air hujan dan pengumpulan air wuduk dibina untuk tujuan siraman pokok di sekeliling masjid. Manakala kubah kaca di bumbung ruang solat utama pula, ia menggunakan teknologi glass reinforced concrete GRC dengan menggunakan dua panel kaca pancaran rendah bagi menghalang pancaran terus matahari. Rekaan dalamannya yang moden dan berkonsep terbuka memberikan pengudaraan yang baik, disokong dengan panel solar yang dipasang pada bumbung bagi menjana tenaga dan mengalirkannya ke tempat sesuai bagi membolehkan ruang terbuka yang ada mampu dimanfaatkan bagi menampung bilangan jemaah di luar kapasiti. Panel ini mampu menyimpan tenaga dari matahari dan menjanakan sebanyak 475 kilowatt peak sebagai tenaga yang diperbaharui. Dia punya rooftop tu kita tak nak biar dia punya bumbung di flat roof tu terbiar macam tu je lah. So what we did, tempat tu boleh sebenarnya macam dekat Mekah lah, Masjid Haram, dia boleh pergi sampai ke atap. Tapi untuk cover nanti akan ada layers of solar harvesting punya panels akan tutup lah, so masih dapat teduhan lah. Bagi mengimarahkan masjid ini, beberapa pegawai dipertanggungjawabkan untuk menyelaras aktiviti-aktiviti yang telah disusun. Kita tidak ada Korea. Kita tidak ada taman-taman yang berdekatan dengan masjid. Dan kita hanyalah tertumpu kepada pekerja-pekerja yang di sekitar kawasan Cyberjaya. Waktu yang tertumpu di masjid adalah waktu Zuhur dan waktu maghrib. Di waktu solat jemaat, alhamdulillah kita mendapat sambutan kerana di sekitar Cyberjaya kita hanya ada satu masjid saja di Cyberjaya, iaitu Masjid Raja Haji Fi Sabilillah. Dia punya environment dia okey. Lepas tu dia punya otak-otak kat masjid ni, dia punya penerimaan orang muda macam saya, pakai motor macam ni,
dia orang okey lah, open. Tak kisah apa pun, dia orang okey. Saya senyum dan saya tak sombong lah. Saya suka orang masjid ni dan environment ni lah. Buat semayang dia pun okey, selesa. Kira okey lah, tempat uduk dia pun okey, toilet dia pun bagus. Semua okey lah, selesa lah. Malah nampak comfortable lah. Comfortable dan juga kita dapat semayang dengan apa, khusyuk lah. Dan apa, ramai jemaah ni, jemaah antarabangsa tu yang kelebihan itu. Masjid kedua terbesar selepas Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ini turut mendapat idea dan perkenan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, dan ia bakal dirasmikan Tuanku Ramadan ini. Idea dan kejayaan pembinaan masjid ini tentunya akan menjadi perhatian dan rujukan oleh pemain industri seni bina seluruh dunia, sekaligus ia membuktikan bahawa bidang pembangunan dan pembinaan negara kita mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara luar. Selamat pagi, Malaysia.